warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Minhajus Salam muka surat 21 Jawi Rumi, muka surat 63. Jawi, 63 Rumi. Masuk fasal baru, bab baru. Setelah selesai solat jamak qasar. Selesai jamak qasar, masuklah bab solat Jumaat. Tak terperinci sangat ni, ringkas je. Tengok kita baca macam mana. Muka surat 63 Rumi Jawi 21. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Dan tiada wajib sembahyang Jumaat. Melainkan. Dan tiada wajib sembahyang Jumaat melainkan. Maknanya, apa yang dia nak sebut selepas pada ini, wajiblah. Siapa yang ada perincian yang akan disebutkan nanti, maka wajib atas dia solat Jumaat. Yang tak ada yang dia akan sebut nanti, maka tak wajib. Sebab tu kita melainkan. Dan tiada wajib sembahyang Jumaat itu melainkan. Kecuali. Tak wajib sembahyang Jumaat kecuali. Yang ni wajib. Kecuali apa? Wajib. Atas ahli negeri. Penduduk. Ahli negeri tu penduduk. Penduduk negeri. Yang diperbuat akan segala rumahnya. Bahasa sekarang panggil apa? Penempatan kot bahasa sekarang panggil. Ahli negeri, penduduk. Ahli negeri tu penduduk. Yang penduduk tadi diperbuatkan, buat akan segala rumah. Dia buat rumah kampung ke, taman ke, dia buat rumah di satu penempatan. Dia buat rumah segala rumahnya. Dia buat rumah jikalau daripada pelepah tamah atau daripada bambu sekalipun. Bambu apa? Buluh sekalipun. Maknanya solat Jumaat wajib didirikan di kawasan itu sekiranya dekat situ ada penempatan, yang mana penempatan itu kita panggillah taman, kampung apa, penempatan, yang mana penempatan itu penempatan itu dibuat rumah lah, dibuat
yang mana dibuat tu untuk duduk kekal. Lawan yang duduk kekal, duduk tak kekal. Tak kekal tu contoh dia buat pakai kemah. Kan dia buat penempatan. Ramai. Beribu. Tapi semua buat penempatan pakai kemah. Bila kita kata pakai kemah, secara automatik, dia bukan nak duduk situ lah. Takkan orang nak duduk dalam kemah. Kan? Memang dia duduk situ. Tapi dia bukan nak duduk kekal. Jadi, disebut di sini, penempatan tadi, walaupun buat pakai pelepah tamar. Pelepah tamar ke, pakai, apa dia panggil? Pokok apa? Daun apa tu? Orang dulu buat pakai daun apa? Nipah. Nipah kan? Yang dia patah dua tu kan? Bukan patah dua, dia letak gitu kan? Ataupun apa-apalah. Yang mana kalau kita tengok macam tak tahan lama. Tak tahan lama pun dia buat tu untuk duduk kekal. Duduk kekal. Cuma tak ada duit. Buat pakai batu, buat pakai kayu, tak ada duit. Pakai je lah. Pelepah. Pokok nipah ke apa ke. Daun-daun tu. Tapi tujuan dia buat tu nak duduk kekal. Atau daripada mambu, daripada buluh. Penempatan tu dia buat daripada buluh aja. Kita kata buluh ni tak tahan lama. Tak tahan lama pun 2-3 tahun lebih rasa. Cuma dia buat tu kenapa? Nak duduk kekal lah. Dia nak duduk kekal lah kat situ. Lawan dia buat pakai kemah. Buat pakai kotak. Buat pakai kotak tu kan. Itu maknanya tak nak duduk kekal lah kat situ. Jadi kalau penempatan itu ramai dan buat pakai kotak ataupun buat pakai kemah. Sama ada kemah plastik ke, kemah kain ke, kemah buat pakai kemah aje. Maka walaupun beribu penempatan kat situ, tak wajib buat jumaat. Tak wajib sembahyang jumaat. Dia nak bagi tahu jika penempatan itu buat secara kekal. Walaupun pelepah tamar, walaupun buluh, lebih-lebih lagi kayu, lebih-lebih lagi batu. Itu lagi nak duduk lama. Nak duduk kekal. Maka jikalah ada penempatan, nak duduk kekal, penempatan tu dibuat daripada alat-alat, bahan-bahan yang nak duduk kekal di situ, maka wajib buat solat Jumaat. Wajib buat solat Jumaat. Ada lagi, itu baru satu syarat. Banyak syarat lagi, itu baru satu syarat. Syarat yang kedua, apabila ada perhimpunan mereka itu 40 lelaki yang Islam. Syarat yang kedua, kan tadi kata penempatan tu kan, buat rumah apa? Pertama, syarat rumah tu mesti rumah kekal. Yang kedua, mesti ada yang duduk kat rumah tu minimum 40 lelaki Islam. 40 lelaki, perempuan tak masuk. 40 lelaki Islam, tu syarat yang kedua. Kalau orang kafir, tak kira. Dia kan 40 lelaki Islam. Itu syarat yang kedua untuk cukup syarat ni, wajib sembahyang Jumaat. Masuk wajib sembahyang tu, wajib buat Jumaat di situ. Wajib buat Jumaat. Kalau kata wajib sembahyang, dia pergi sembahyang tempat lain, berdosa juga. Sembahyang Jumaat dia sah. Dia maksudnya dia pergi ke kampung, ke taman-taman sebelah, perjalanan tu setengah jam baru sampai. Dia kata wajib sembahyang Jumaat sebab penempatan kami lebih 40 orang. Maka dia sembahyang Jumaat di luar, berdosa juga. Cuma sembahyang Jumaat sah lah, berdosa. Sepatutnya buat tempat dia. Buat kat tempat dia. Kecuali tempat dia dah ada, dia keluar. Macam kita selalu lah. Tempat ni kata nak beralih pula. Pergi ke tempat lain. Pergi ke daerah lain. Pergi ke kampung-kampung yang lain. Taman-taman yang lain. Sedangkan kat tempat kita pun ada sembahyang Jumaat. Itu tak apalah. Sebab buat juga. Tapi dengan kita keluar, menyebabkan keluar daripada taman, keluar daripada kampung, keluar daripada qaryah kita, menyebabkan tempat kita tak boleh buat solat Jumaat, berdosa kita. Kecuali dia keluar sebelum subuh. Hari Jumaat tu. Kalau dia keluar sebelum subuh, tak berdosa. Keluar selepas subuh, berdosa. Yang mana keluar dia menyebabkan tak boleh buat solat Jumaat kat situ. Tapi kalau dia keluar, beratus orang ada sembahyang Jumaat. Memang ada sembahyang Jumaat kat qaryah dia. Tak ada masalah. Yeah? Untuk dia keluar. Jadi kat sini, 40 lelaki Islam. Itu syarat yang kedua. Yang duduk kat penempatan yang kekal tadi. Yang ketiga, syarat ketiga, lagi merdeka. Merdeka lah, bukan hamba. Kita jalan je lah. Sekarang tak ada dah hamba lah. Lagi baligh. Lagi baligh. Dengan maksud lelaki tadi baligh. Lelaki kecil tak kira. Ada ramai lelaki. Kira-kira 20 orang lelaki dewasa yang dah baligh. Lepas tu ada lagi 50 orang budak-budak kecil. Tak baligh lagi. Oh tak boleh. Dia mesti dah baligh. Yang kata 40 minimum tadi,
baligh. Jika ada macam tu, maka wajiblah solat Jumaat di situ, di qariah dia, di penempatan dia tadi tu. Syarat ke berapa dah tu? 1, 2, 3, 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okay. Syarat yang kelima, lagi berakal. Standard ni kak. Kalau gila tak masuk, walaupun lelaki, walaupun balik, gila tak masuk. Berakal. Masuk berakal tu, berakal lah. Bukan gila. Okay. Nyanyok tak masuk. Dia berakal masa muda. Sekarang dah umur 80, nyanyok dah. Nyanyok sungguh. Okay, tak boleh. Tak kira, bukan tak boleh. Tak dikira juga. Walaupun dia dah balik. Maksudnya berakal lah. Okay. Balik lagi berakal ni kita panggil mukallaf. Mukallaf. Syarat yang kelima kan? Syarat yang keenam. Lagi mastautin. Lagi mastautin. Yang 40 orang minimum tadi, mesti istilah dia panggil mastautin. Dah banyak kali dah kita bahas mastautin tak? Ada? Bahas dulu kan? Nah, ini mastautin ni. Bahas lagi sekali. Apa benda pula mastautin ni? Yakni sekaliannya sekurang-kurang 40 orang tadi tu, tiada berhajat ataupun tiada berniat, boleh juga, tiada berhajat atau tiada berniat berpindah daripada tempat itu. Dia tak, dia nak duduk situ. Ada niat nak pindah tak? Tak tahu, tak ada. Duduk sini. Alah, nanti pencin-pencin nanti ada nak pindah tak? Tak ada. Mungkin nanti pencin nanti betul dia pindah. Itu kemudian. Sekarang berumur 25. Baru kerja. Ada niat tak? Lepas tu beli rumah kat situ. Sewa ke beli tak kisahlah. Ataupun buat sendiri ke? Adakah dia mastautin? Kena tanya dia. Ada niat nak pindah tak nanti? Umur baru 25 ni. Tak tahu lah. Nak balik kampung ke apa ke. Ada niat? Tak ada niat. Mastautin. Kalau ada niat, nak pindah. Bila? Dalam 45 tahun lagi. Tak jadi mastautin terus. Walaupun 45 tahun. Umur dah berapa dah? 25. 25 tambah 45. 70. Ui, lama kau punya perancangan. Tak kira. Janji dia ada niat gitu aja, tak jadi mastautin lah. Bukan bermakna tak wajib sembahyang Jumaat. Nak dia tak jadi mastautin. Kalau tak jadi mastautin macam mana? Satu je. Dia tak boleh kira dalam 40 orang sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib, cuma tak boleh kira salah satu daripada 40 je. Hanya yang boleh dikira hanya mastautin yang boleh kira 40 tu untuk mengesahkan sembahyang Jumaat. Dia tak ada niat nak berpindah. Dia tak ada niat berpindah. Walaupun akhirnya dia berpindah juga, tak ada niat. Ya. Yeah? Ataupun dia bukan tak ada niat nak pindah. Dia niat nak mati kat situ. Oh, sama lah. Niat nak mati situ tu pun tak niat nak pindah lah. Atau aku mungkin mati sini lah. Maka dia mastautin. Walaupun akhir sekali, 2-3 tahun lepas pada tu eh. Aku mati sini dah. Umur baru 25. Kira aku mati sini dah. Kira mati sini. Umur dah pelan-pelan pindah lah. Pindah dah. Tak kira. Tetap 3 tahun tu nama mastautin. Sebab yang penting dia niat. Dia niat. Dia niat aja. Tak nak berpindah kat situ, dia niat je atau dia tidak berniat untuk pindah ataupun dia niat je nak mati kat situ, dah boleh kira 40. Mastautin. Mastautin dah. Tu menarik tau. Jadi kita kena tahulah status kita. Masing-masing kita kena tahu. Tak kira lah buat banglo sekalipun, banglo berjuta sekalipun harga, bukan menandakan dia boleh dikira salah seorang daripada 40 mastaut, salah seorang daripada 40 orang yang mengesahkan. Mengesahkan sembahyang Jumaat tu, tak kira. Dia tak kira. Kalaulah dia berniat nak pindah nanti walaupun lambat lagi, ataupun dia memang tak nak duduk lama kat situ, maka turun pangkat dia, dari turun status dia daripada mastautin kepada muqim. Mastautin dengan muqim tak ada beza pun. Bezanya boleh kira sembahyang Jumaat 40 kan tak boleh je. Tu je beza. Apa beza muqim dengan mastautin? Dari sudut hukum, tak ada pun. Bezanya, mastautin boleh kira 40 orang, mungkin tak boleh kira. Tak boleh kira 40. Jumaat, semua wajib buat. Setengah ulama' mengatakan, dia tak ada dalam kitab ni. Setengah ulama' mengatakan, dia ada syarat yang kedua nak jadi mastautin. Dia tak boleh semata-mata, aku berniat nak mati kat sini. Ataupun dia tak ada berniat untuk pindah. Dia tak ada berniat pun untuk pindah. Maka tak cukup lagi syarat. Ada setengah ulama' ditambah syarat yang ketiga. Iaitu, dia mesti duduk kat situ 2 musim. Kalau tempat tu ada musim. 2 musim berapa bulan? 6.
Ke masjid? Ke empat musim lah. Kalau kalau negara tu ada empat musim, maknanya tiga-tiga-tiga-tiga kan? Tak aja duduk empat musim. Tiga-tiga-tiga-tiga lah kan? Ha, jadi bila tiga-tiga, dua musim maknanya lebih enam bulan lah. Oleh kan tempat kita tak ada musim, kita ambil bulan aja lah. Syarat pertama, dia dia niat nak mati kat situ. Ataupun dia tak ada niat pun untuk berpindah. Dan, dan dia kena duduk kat situ enam bulan ke atas. Baru dikira mustautin. Baru boleh dikira 40 orang dalam semayang Jumaat. Kalau tidak, tak boleh. Itu setengah ulama tambah satu lagi lah. Okay. Dan lagi, syarat seterusnya. Sejahtera daripada segala penyakit. Yalah, kalau penyakit, kalau strok ke tak boleh bangun ke, takkan wajib juga, takkan nak usung. Maka dia kena sejahtera daripada segala penyakit, yang mana penyakit yang yang penyakit tu diuzur, dibenarkan untuk tidak sembahyang Jumaat. Antara penyakit apa? Penyakit stroke ah, tak boleh bangun nak. Maka teruzurlah pada solat Jumaat. Walaupun dia mustautin, walaupun dia wajib solat Jumaat, tapi oleh kerana dia sakit stroke, maka tak boleh lah nak gerak macam mana kan? Maka walaupun dia mustautin, dia tak pergi Jumaat pun tak apa. Jadi bila dia tak pergi, katalah dia tak pergi, cukup juga 40 atau ke atas. Buat je lah sembahyang Jumaat. Kalau tak cukup, tak buat. Adakah dia berdosa? Dia sakit, tak berdosa. Dia tak berdosa dan Jumaat tak dapat dilakukan di situ. Sebab tak cukup 40. Sepatutnya cukup, dah sakit. Sakit pula yang dia iktiraf. Antaranya strok. Sakit apa lagi ya? Ada kalau kitab kifayah dia sebut, bau ketiak. Bau ketiak power. Ya. Bau, bau badan menyebabkan ganggu, memang bau kuat. Jadi dia pun teruzur. Teruzur daripada sembahyang Jumaat. Kita dengar, macam pelik. Ya. Bukan maksudnya dia sengaja membusukkan ketiaknya. Bukan, dia jenis bau badan, jenis bau dia. Bau badan dia memang bau gitu. Jadi menyebabkan mengganggu orang lain, ganggu yang kalau sikit-sikit tu okey, yang bau sungguh. Maka teruzur daripada sembahyang Jumaat. Dengan sebab dia seorang, jadi 39 je mustautin. Contohlah. Maka tak boleh buat sembahyang Jumaat kat situ. Dan dia tidak berdosa. Sepatutnya dia berdosa lah sebab dia sampai suruh busuk sangat. Aku bukan busuk. Memang gitu. Lepas mandi, peluh. Lepas mandi, terus peluh. Peluh pula, bukan peluh biasa-biasa. Dia, dia ikut pemakanan juga. Kan? Ikut pemakanan, ikut genetik. Pemakanan yang bau-bau ni, bau badan lah. Bawang. Ha? Bawang lebih? Ya? Yeah. Tak, bawang lebih tu, bawang yang tak masak. Kalau masak, dia tak jadi bau sangat. Kalau yang dah goreng, dah masak pun dalam kari kan, tak ada bau sangat lah. Tak. Dia yang original, yang ni, krok, macam makan apple. Yang tu je. Satu lagi, bawang putih sama juga. Cuma sama juga. Bawang putih yang dah ketuk, ceng, tu tak jadi lah, tak bau lah. Sikit-sikit ada lah. Tak, ini jenis yang minum. Minum. Kan ada ramuan campur bawang putih, campur apa-apa tu kan? Memang dia akan bau. Makan mentah. Memang akan bau. Kalau dah jeruk-jeruk pun, tak ada lah. Tak bau dah. Makan petai ke? Petai bau? Petai tak, dia tak bau kot tu kok. Dia bau kat kencing kok. Kencing. Apa-apalah makanan. Kadang sebab pemakanan. Pemakanan dia agak bau. Maka apa-apa penyakit yang menyebabkan dia teruzur daripada sembahyang Jumaat yang dibenar oleh syarak, maka tak apalah dia tak buat. Dan daripada apa ni? Dan daripada segala uzur Jumaat. Dan lain-lain lah. Banyaklah uzur Jumaat. Dia tak sebut di sini. Pandai-pandai ada kata cari kitab lain. Patut sebutlah uzur Jumaat tu apa. Banyak sangat kot. Saya rasa ada berapa belas lah uzur Jumaat. Yang menyebabkan antaranya hujan. Hujan lebat. Maka teruzur. Antaranya angin putih beliung. Angin kuat. Sampai kalau berjalan tu apa masuk pasir ke apa ke. Antaranya apa? Ada harimau ke binatang buas. Tunggu je. Ataupun antaranya ada lanun ke penjahat di tengah jalan. Itu banyak lagi sebab-sebab yang menyebabkan uzur sembahyang Jumaat. Maka tak apalah tak sembahyang. Apa dia? Apa? Awak syar'i. Ya, uzur syar'i. Ya, betul, betul, betul. Uzur syar'i. Sebut lah mulai sikit. Syar'i. Ingat syar'i benda. Uzur syar'i. Kan bunyi. Molek sikit. Okay? Uzur syar'i. Apa maksud uzur syar'i? Syarak menguzurkan. Kalau uzur kita, sikit, batuk sikit, uzur lah. Ini tidak. Uzur syar'i, contohnya penyakit-penyakit.
Uzur syar'i lah. Okay. Maka kalau cukup syarat tadi, maka wajib jemaat. Ulang balik. Apa dia? Pertama, di penempatan. Tu syarat pertama. Penempatan, yang penempatan tadi bukan buat pakai kemah, dia buat pakai untuk kekal. Contohnya pakai kayu, pakai batu, ataupun mungkin juga pakai buluh, atau mungkin pakai pelepah tamar yang disebut di sini. Pertama, penempatan. Jadi kalau kat situ tak ada penempatan, tak boleh solat jemaat. Yang dibuat kat pulau-pulau, ada solat jemaat? Masuk lah. Menetang ni masa banyak sangat buka pintu. Apa? Kelekatu kan. Okay. Kan ada tempat-tempat yang tertentu. Kita tak sebut lah tertentu kan. Dia buat masjid ke apa, ada semayang Jumaat. Tapi mana pendapatannya? Orang luar yang semayang. Itu yang dipersoalkan. Mungkin masalah lain lah. Senang cerita kot. Senang cerita masalah lain kot. Mungkin masalah. Mungkin. Kalau mazhab Syafi'i, tak boleh. Duduk buat kat pulau. Tapi kan semayang Jumaat penuh. Semua tanya semua musafir. Semua musafir. Macam mana 40 orang tu? Buat-buat tepi-tepi. Tepi-tepi apa, hutan. Tepi-tepi penempatan ujung. Ada semayang Jumaat. Allahuakbar macam mana. Tapi syarat dia pertama adalah di penempatan. Dalam penempatan. Lagi dalam bandar lagi bagus. Sebab dia syiar. Lagi dalam bandar lagi bagus. Maksudnya tak semuanya bandar besar, di tempat tumpuan lagi bagus. Sebab tu kalau kita tengok kan, perasan tak? Kadang-kadang kuil, kuil Cina, kuil India, India panggil kuil Cina, panggil apa? Kuil juga? Tokong. Gereja, mesti di tengah bandar, cuba berhati. Mesti ada di tengah bandar. Kita tak apalah, kita memang negara Islam. Memanglah kita letak masjid tengah. Kadang-kadang masjid kita ni, masjid kita pun dah tepi sikit. Dia lagi tengah-tengah. Tempat yang sibuk tu lah dia ada. Kenapa? Cuba hati. Cuba tengok. Bijak lah tu sebenarnya. Sebab dia letak di tempat. Kita tak panggil syiar lah. Syiar ni Islam. Promosi. Cuba berhati, sekolah Cina, sekolah India. Cuba hati. Duduk kat mana? Tempat sibuk lah. Kita duduk jam. Cuba tengok sekolah kita. No. Dekat tepi laut tu. Tempat jalan mati lah. Nak masuk Sutera Villa. Kat situ kita letak. Kenapa tak letak tengah-tengah? Antara promosi sekolah kebangsaan. Contoh gitu lah. Ataupun kalau masjid, promosi itu adalah masjid. Syiar. Lagi duduk tengah bandar, lagi bagus. Cuma itulah, dia akan jam. Tapi lagi duduk tengah bandar, lagi bagus. Harga mahal pun, beli. Kalau nak wakaf apa, beli. Duduk tengah-tengah bandar. Cuba tengok. Kalau ada je. Ada je kuil-kuil. Tapi kalau tengok, tak ada pun orang macam pergi macam kita semayang hari-hari. Tak ada pun. Dia bukan dia nak promosi. Tapi kita tak. Kita kadang, kalau sini tak boleh buat, nanti jam. Habis tu macam mana? Duduk ke tepi. Lama-lama masjid ke tepi, sekolah-sekolah semua ke tepi. Hilang. Yang tengah-tengah ni, lain pula dapat. Dan, kita tak baca lagi, ulang balik. Yang pertama, di dalam penempatan. Yang kedua, yang pertama buat sembahyang Jumaat tu mesti dalam penempatan. Yang kedua, 40 orang. Mesti ada 40 orang dalam penempatan tadi. 40 orang lelaki. Lepas tu yang ketiga Islam, yang keempat merdeka, yang kelima baligh, yang keenam berakal, yang ketujuh mastautin. Yang kelapan tak sakit, tak ada penyakit ataupun tak ada uzur. Tak ada penyakit atau tak ada uzur lah. Itu syarat dia. Jika cukup syarat ni, wajib buat sembahyang Jumaat dekat situ, tak buat berdosa. Nak kena buat, nak buat permohonan, buatlah permohonan. Tak lulus berdosa. Kalau kerajaan tak lulus, berdosa. Yang tu je. Kena buat permohonan, buatlah. Sebab solat Jumaat dalam mazhab Syafi'i, dia kena mengena dengan pemerintah. Mazhab Hanafi tak ada. Dia boleh buat je. Empat orang. Selamba. Sembahyang Jumaat, empat orang. Ittaqullah. Empat orang. Dia mazhab Syafi'i tak. Dia ada kena mengena dengan pemerintah. Maksud pemerintah boleh halang, boleh buat persempadanan semula. Dia boleh buat semua. Tak payah tunggu 2-3 pun parlimen. Dia buat persempadanan kan. Boleh buat. Ada memang termasuk dalam pemerintahan. Kuasa merintah.
Dan inilah sekalian perhimpunan yang tersebut. Ini syarat bagi wajibnya. Cukup semua ni wajiblah. Dan sah Jumaat itu daripada segala hamba. Kalau hamba semayang, dah ada dah semayang Jumaat. Dia cuma join the club. Dia cuma masuk sekali. Bukan dia dikira dalam 40 tu. Bukan. Memang dah ada semayang Jumaat. Dia tiba-tiba dia join kat situ. Orang hamba. Maka sah dia. Ya? Kanak-kanak. Kanak-kanak tu tak ada kira. Tapi tiba-tiba dia semayang Jumaat sekali. Sah kanak-kanak tu. Dan perempuan. Perempuan mana kira? Tapi tiba-tiba perempuan semayang sekali dengan lelaki tadi. Yang mana masa yang mana perhimpunan ataupun semayang Jumaat ni sah dah elok aje kalau kira cukup syarat. Maka perempuan masuk, perempuan tu sah. Jika cukup bilangan 40 itu, jika cukup yang asal tu 40 dengan segala orang yang tersebut, dengan segala orang yang tersebut dahulu itu. Maknanya cukup syarat 9 tadi, semayang sah, yang lain ikut pun tak ada masalah. Kanak-kanak ikut tak ada masalah, orang perempuan ikut tak ada masalah. Semua yang ikut tak ada masalah. Boleh sah juga. Sebab apa? Kerana mengikut sekalian bagi orang yang cukup syaratnya. Kerana dia tu bukannya jadi apa? Asalnya dia cuma follow je, ikut join the club je, join je. Menyibuk. Maka sah lah. Yang kita nak pentingkan yang ni, yang 40 tu betul tu yang penting. Yang ni nak ikut-ikut lah, sah je. Perempuan pun sah. Tak nak perempuan tadi dikira salah satu daripada 40. Ha, tu baru jadi masalah. Kanak-kanak tu dikira salah satu daripada 40. Ha, baru masalah. Tak perlu lah. Kalau perempuan semayang, tak payah semayang zuhur lah. Tak ada pencampuran, sunat lagi semayang Jumaat. Sunat semayang Jumaat tu wajib. Maksud semayang Jumaat tu mengangkat kewajipan. Tapi perempuan tu pergi hukumnya sunat. Jika tak ada berlaku pencampuran lah. Kalau ada berlaku pencampuran, dia jadi makruh balik. Semayang Jumaat tu. Masalah pencampur. Bila dia dah semayang, sah, tak payah semayang zuhur dah. Tak perlu lah. Okay. Biasa ada. Dekat Terengganu ada. Kat Pahang, tak nak dengar. Ada. Rasa kat Terengganu ada 2-3 tempat. Kat Kelantan ada 2-3 tempat. Kat Pahang ada. Perempuan boleh pergi. Ada. Kat Terengganu kat mana? Apa nama tempat? Hari tu ada orang cakap dah. Ada kat Terengganu. Perempuan boleh pergi. Ada tempat dia. Saya tak ingat. Ada orang beritahu. Kat Kelantan pun ada orang beritahu. Kat Selangor, setakat saya duduk tak ada. Tak ada ni. Ha? Tetapi? Oh, kalau nak pergi. Tapi nak duduk mana? Oh, ada. Boleh. Kediaman. Oh, dah buka dah. Itulah. Maknanya kalau dia buatlah, kalau kata besar sangat masjid tu, kalau tak penuh juga, ini bagilah siapa-siapa perempuan nak datang, jalan dia pula tak bercampur dengan lelaki, tak ada apa. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Rasanya kat Mekah boleh tak? Boleh? Boleh lah. Hari tu pergi tak perasan tak cari perempuan? Oh, bukan tak perasan. Memang tak cari perempuan. Lepas tu tak nampak. So, okay. Tak ingat lah. Silap timing itu. Kalau pandai letak tarikh, boleh dapat 2 Jumaat. Kita tak pandai letak tarikh. Dapat 1 lah. Sayang lah. Dia senang dia ada letak cara dia kan. Jumaat sekali dekat Mekah, sekali dekat Madinah. Dia pandai letak tarikh tu, hari Khamis ke hari apa bergerak ke, hari Rabu bertolak ke macam tu kan. Sampai Khamis. Elok ke sampai Khamis, sampai hari Jumaat. Jumaat pagi. Ui, sorak. Sampai hari Khamis lah. Kalau sampai hari Khamis nanti balik nanti lepas hari Jumaat tu, esok tu gerak balik kan. Silap lah. Kena pergi sekali lagi ni. Tahu ni ada orang offer lagi. Macam iyalah dulu 2 minggu. Tapi macam ni pun boleh buat. Boleh. Kalau tengok memang boleh. Kata oh ni ngam-ngam je. 10-11 hari. Kalau 8 hari 10 hari masa perjalanan, kena time ni.
Kalau kalau sebelah bukan sebelah, dua belah hari sekali dengan perjalanan. Memang boleh lah. Itu kata tu. Boleh kan? Boleh. Dah check dah hari tu. Apa salah aku sekali? Ya aku dua kali. Aku dua kali. Asal aku sekali je. Check. Lah, timing salah. Gerak tu. Rugi. Kerana mengikut sekalian bagi yang cukup. Dan wajib pula atas tiap-tiap orang. Dan wajib pula. Oh, ada orang kata dekat masjid masjid negeri kat Selangor ada. Kat atas sekali. Oh ya, perasan juga ada orang duduk berjalan kat atas tu. Dan wajib pula atas tiap-tiap orang yang bermukim. 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 Apa maksud mukim? Kita dah faham banyak kali dah. Mukim maksudnya dia niat nak duduk satu tempat tu 4 hari ke atas. Tu mukim. Jadi senang ya. Settle. Kalau dia niat nak mati di tempat itu namanya mustautin. Jika dia niat tak, jika dia tiada niat untuk berpindah daripada situ namanya mustautin juga. Jika dia berniat nak duduk situ bukan nak mati kat situ bukan. Cuma dia nak duduk situ 4 hari ke atas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari ke atas. Ke atas sampai apa? 100 hari ke 200 hari? Sampai apa? 100 bulan, 100 tahun ke? Yang penting dia bukan nak duduk nak mati situ. Dia niat akan berpindah nanti. Cuma lambat lagi. Contohnya kan. Tapi nak duduk berapa hari? Minimum 4 hari ke atas. 4 hari dan ke atas. Maka dipanggil mukim. Kalau dia nak duduk di tempat itu 3 hari, 2 hari sehari. 3 hari dan ke bawah. Maka namanya musafir. Itu je. Simple je. Namanya bermusafir. Jadi sekarang ni dia kata nak mukim. Dan wajib pula atas tiap-tiap orang yang bermukim. Bermukim. Nak duduk kat situ 4 hari ke atas dan niat nak pindah. Niat akan berpindah. Bukan nak mati kat situ. Mukim. Pada satu negeri, satu qaryah, tempat Jumaat kerana mengikut bagi segala mereka itu. Jika ada iqamahnya itu memutuskan bagi perjalanannya. Macam mana tu? Wajib atas tiap-tiap orang yang bermukim. Nak duduk satu tempat. Pada satu-satu negeri, satu-satu qaryah. Tempat tu ada Jumaat. Sebab macam mana tempat tu boleh ada Jumaat? Sebab tempat tu memang cukup 40 orang mustautin tadi tu lah. Dah ada Jumaat, geng dia dah ada dah. Qaryah tu memang dah ada dah. Yang mana 40 orang mustautin memang cukup. Ke atas. Maka wajib buat solat Jumaat kat situ. Dia pun duduk kat situ. Tapi dia duduk situ bukan mustautin. Maka tak boleh kira 40. Habis nak duduk berapa lama? Lebih 4 hari. Berapa lama? Nanti lah nak pindah lah. Dalam 40-50 tahun lagi nak pindah lah. Maknanya dia bukan mustautin. Maka dia perlu kerana mengikut bagi segala mereka itu. Wajib semayang sekali dengan orang itu. Wajib semayang sekali. Maka kat sini orang mustautin wajib semayang. Orang mukim pun wajib. Mustautin yang nak mati kat situ, maka dia wajib sembahyang Jumaat. Bukan wajib sembahyang Jumaat di situ. Bukan, dia wajib sembahyang Jumaat. Di mana-mana pun. Cuma kalau dia sembahyang di mana-mana lepas lain, tempat dia tak cukup orang, baru berdosa. Itu. Kalau dia tu mukim, dia mesti ikut tempat tu lah. Mana-mana. Tapi sembahyang Jumaat tetap wajib sembahyang Jumaat. Cuma kalau orang mukim, dia tak ada hukum jika dia tak ada menyebabkan tak boleh sembahyang Jumaat dekat situ. Dia tak ada hukum tu lah sebab dia memang tak boleh kira. Itu je beza dia. Orang mustautin, dia nak pergi semayang tempat lain, nak keluar ke semayang Jumaat ke tempat lain, dia kena tengok dulu. Kalau aku keluar, boleh tak buat semayang Jumaat kat sini? Cukup tak 40 orang? Cukup. Dia dibenarkan keluar. Okay. Kalau nak keluar juga, kena sebelum subuh. Dia keluar sebelum memang nanya. Memang tak boleh buat lah semayang Jumaat situ. Dan dia tak berdosa. Okay. Kalau lah dia tu mukim, nak dia tu bermukim, bukan mustautin, wajib semayang Jumaat. Dia nak semayang Jumaat keluar. Tak payah tengok. Belah gitu je. Kalau aku tak ada nanti. Kau ada ke kau tak ada sama je. Jadi dia boleh pergi mana-mana dia suka. Kalau mustautin tak boleh. Kena tengok dulu. Kita mana ada kira gini lah. Mustautin ke mukim ke tak tahulah majik kita ni macam mana. Dia cuma sangka baik je lah. Sangka baik. Takkanlah yang semayang 500 ni tak ada 40 orang kot. Duk main kot-kot gitu. Yang terbaiknya buat apa? Survey lah. Buat survey. Buat banci. Yang datang tu kan, buat baji. Bagi. Sekarang mana pakai bagi kertas dah? Apa? Google Form. Tick. Send. Rupa-rupanya tempat kita ni walaupun 1,000 orang semayang,
sembahyang Jumaat, rupanya 35 orang je yang nak mati kat sini. Yang tak ada niat nak pindah. Ui, selama ni macam mana? Mana tahu. Sembahyang 1,000 orang. Collection 3,000 minimum satu Jumaat. Banyak tu orang tu, nak cerita duit. Bukan nak cerita duit. Nak cerita banyak collection tu. Dengan maknanya banyaklah orang. Tiba-tiba rupa-rupanya 35 orang je yang, bila buat survey, 35 orang je yang mustautin, yang tak berniat nak pindah, yang nak mati kat situ. 35 je. Macam mana? 965 orang lagi semua nak balik kampung lah, tak nak duduk sini, tak nak kekal sini. Naya, tak apa lah, mazhab lain, gitu je lah kot. Hari tu semayang pun boleh tak? Kejap 14, kejap 12, kejap 4, kejap AJK saja, kejap imam saja, kejap Bilal. Macam tu lah, kita macam tu je lah boleh. Tapi memang tak ada kualiti lah ibadah kita. Ibadah subsidi dia panggil. Asal salah sikit, cari subsidi mazhab lain. Itu je kita ni. Tak komplit, bukan tak komplit, tak mantap, ibadah kita tak sempurna. Sempurna bukan maksud tak sah, bukan. Maksud tak beha. Ibadah gitu, lebih kurang. Tak buat sungguh-sungguh. Okay? Tapi dia katakan, kerana mengikut bagi segala mereka itu, jika ada iqamahnya. Iqamah ni bukan qamat. Bukan azan iqamah tu, bukan. Iqamah ni daripada mukim lah. Qamah jadi mukim. Iqamah tu jika ada permukimannya itu. Itu memutus bagi perjalanannya. Mukim dia tu putus bagi perjalanannya. Okey. Dia nak pergi sini ke sini. Sini ni kampung, tak kisahlah kampung dia ke satu ni, nak pergi ke sini. Dia berhenti kat tengah-tengah. Jika dia berhenti sehari, namanya musafir. Lepas tu dia terus. Jika dia berhenti 2 hari, maka musafir. Lepas tu dia pergi. Jika dia berhenti 3 hari dan dia berniat nak berhenti 3 hari dan nak pergi lepas tu, namanya musafir. Jika dia berniat nak duduk situ 4 hari, lepas tu baru dia pergi, namanya mukim. Okay. Mukim. Okay. Bila namanya mukim je, dia telah memutuskan musafir perjalanan tadi. Walaupun aku nak duduk sini berapa? Aku nak duduk sini 5 hari. Dia nama mukim. Sebab dia telah memutuskan musafir dia. Itu kalau 5 hari. Kalau nak duduk 50 tahun, putus juga. Aku nak dari sini, nak pergi sini. Nak singgah kat sini 50 tahun. Okay tak? Kita dengar, pelik lah. Maknanya, dari sini, nak pergi sini, singgah di sini 50 tahun, putus. Maka dia panggil mukim. Itu maksud dia. Jika ada iqamahnya, jika ada permukimannya itu, lama tu 4 hari ke atas, memutuskan bagi perjalanannya, musafirnya, putus. Bila dia putus, dia jadi mukim. Kalau tak putus, dia jadi musafir. Macam mana nak kira putus? Kalau dia duduk situ 3 hari, 2 hari, sehari, tak putus perjalanan. Dia tak panggil putus. Dia panggil musafir singgah. Tapi kalau dia duduk situ 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, namanya putus. Namanya putus. Bila putus perjalanan, bertukar musafir kepada mukim. Duduk seronok pula, dia tukar lagi niat, aku nak mati kat sini. Automatik bertukar jadi mustautin. Setengah ulama kata, tunggu duduk 6 bulan, lepas 6 bulan, baru jadi mustautin. Maka orang yang mukim itu, iaitu orang yang duduk di satu tempat, padahal ia berkehendak berpindah. Ha, sebab tadi lah. Mukim ni dia duduk satu tempat dan dia niat nak pindah kepada tempat kediamannya atau nak pindah ke mana-mana nanti. Cuma dia tak sebut minimum 4 hari kat sini. Tak sebut minimum 4 hari. Jadi orang mukim adalah orang yang nak duduk di satu tempat 4 hari ke atas dan nanti dia berniat nak pindah nanti ke mana-mana. Maka namanya mukim walaupun dia nak pindah lagi 50 tahun sekalipun. Syahdan. Jadi kita, tapi boleh ada orang loya buruk. Dia kata kita ni semua musafir. Loya buruk. Kita ni semua musafir. Kita ni musafir nak pergi ke negeri kekal abadi akhirat. Kita singgah R&R je dunia ni. Dunia hanya sementara, akhirat kekal selamanya. Tak boleh pakai tu. Itu loya buruk. Betul lah kita musafir singgah sementara je. Kita duduk ni macam ke R&R je. Sementara nak balik ke kampung halaman kita dekat akhirat nanti dalam syurga. Toki kita berasal daripada syurga. Nama toki kita Adam. Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itulah nama
datuk dan nenek kita. Jadi kita nak balik ke sana. Kita singgah je 70, 80, 90 tahun dekat dunia ni. Jadi kita ni musafir lah. Maka kita boleh buat musafir jamak dan qasar setiap waktu. Jadi syiah lah. Kadang-kadang musafir. Okay? Itu loyal buruk punya orang. Syahdan. Bermula segala syarat sah Jumaat empat perkara. Ini nak sah Jumaat, tak buat macam ni tak sah Jumaat. Empat perkara. Tadi syarat wajib Jumaat. Mesti ada penempatan apa tu. Syarat untuk wajib Jumaat. Ini syarat untuk sah Jumaat itu. Setelah Jumaat itu wajib, maka sekarang ni nak kira pula sah Jumaat itu pula. Empat. Pertama, bahawa ada terdahulu atasnya dua khutbah dengan syarat keduanya. Tapi dia tak bagi tahu syarat apa. Yang pertama, sebelum sembahyang Jumaat mesti dua khutbah wajib. Tak buat dua khutbah tak sah Jumaat. Dia berbeza dengan sembahyang raya. Sembahyang raya sunat, khutbah tak wajib. Tapi sembahyang Jumaat wajib. Sembahyang raya selepas sembahyang. Sembahyang Jumaat sebelum sembahyang. Macam tu juga gerhana. Khutbah gerhana sunat. Dia juga buat selepas sembahyang, bukan sebelum. Tapi yang Jumaat ni, dia buat sebelum dan ianya hukumnya wajib. Dan wajib buat dua, tak boleh satu. Mesti dua khutbah. Kat mana nak tahu dua tu? Kat mana dua khutbah tu? Dengan diselangi dengan duduk kadar tuma'ninah, minimum. Jika dia duduk, jika dia tak duduk, walaupun dia baca dua khutbah, tapi dia tak duduk, dikira satu. Dia kena mesti duduk. Duduk tu paling kurang tuma'ninah, paling kurang seminit. Khatib. Paling kurang seminit. Dia tak tulis pun khatib. Ini kan pakat-pakat kena berdiri duduk. Dia kata faham-faham lah ngaji kita ni. Takkan tak reti lagi. Itu kot maksud dia. Ada satu peristiwa dulu. Jadi, khatib naik, khatib duduk. Khatib jemputan. Badan dia agak besar sikit. Dan imam asal, kurus je. Jadi tak ada masalah dengan kursi. Bila khatib yang agak 120 kg ni naik, masa dia assalamualaikum tu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan, duduk tengah azan tu bunyi gergang. Rupanya patah kaki kursi. Okay. Bunyi aduh. Bunyi kat mic pula tu. Aduh. Okay. Lepas pada tu, habis hazard, dia bangun. Lepas pada tu, lepas dia baca khutbah. Baca. Khutbah kedua, lepas tu dia diam. Dia diam. Bilal baca doa kan? Baca doa selawat apa semua. Dia tak duduk pun. Dia terus khutbah yang kedua. Ambil teks khutbah yang kedua. Terus baca. Lepas tu semayang. Esok tu, baru dapat tahu lah. Peristiwa itu baru dapat tahu esok. Semayang Jumaat tidak sah. Tak sah. Kena duduk. Tahu alasannya apa? Nak duduk macam ni kursi patah. Kita kata balik. Sejak bila pula syarat duduk atas kursi? Disyaratkan duduk. Duduklah kat bawah. Boleh lah. Wah. Kita ni mesti penceramah je ustaz. Dia kata kita penceramah. Dah orang suruh naik khutbah, kita khutbah. Gitu tak kira lah penceramah tak penceramah pun. Dia ceramah dulu sebelum Jumaat tu. Lepas tu orang suruh khutbah, dia suruh khutbah bagi teks baca bukan. Tiba-tiba jatuh patah pula. Dia tak tahu nak buat apa kalau duduk. Duduk bersila lah. Bukan duduk lah macam duduk tayat awal ke macam tu. Duduk. Tak, rasanya tak gitu. Rasanya mungkin ujung-ujung azan rasanya. Ujung-ujung azan tu baru yang jatuh tu. Masih dah assalamualaikum tu duduk. Entah macam mana tak. Ujung-ujung azan baru jatuh. Bila jatuh, orang duduk baca doa. Elok-elok dia bangun tu seolah-olah. Dia tengok bangun lah. Bila dia bangun, dia tak tengok. Habis aku nak duduk macam mana ni? Berdiri je lah. Berdiri. Tunggu aja. Rupa-rupanya dia tak tahu itu adalah rukun. Mesti kena duduk. Duduk tu mesti. Kecuali orang yang tak uzur, tak boleh duduk kan. Macam lutut dia ke, imam dia, khatib dia, lutut dia problem. Maka tak, memang tak boleh duduk. Tak apa lah. Macam orang tak boleh semayang
duduk berdiri lah. Orang tak pasal sembahyang berdiri, duduk kan. Macam tu. Ataupun, malah jika dia tu uzur, tak boleh berdiri ketika khutbah, tapi tak ada orang yang boleh khutbah kecuali dia je, maka ketika duduk tu, dia khutbah lah. Dia kena khutbah duduk lah, nak macam mana, tak mampu berdiri. Ketika habis khutbah pertama, dia kena niat duduk. Dia tak boleh. Alang-alang dia duduk, duduk je. Goyang-goyang macam ni. Tak boleh. Habis tu, dia kena niat. Maksudnya apa? Aku sekarang ni duduk. Memang kau duduk. Tak. Yang tadi duduk lain. Yang tadi berdiri sebenarnya. Tapi tak mampu sebab tu aku duduk. Sekarang ni aku duduk. Macam tu. Niat kat hati, duduk. Bagaimana? Ini kan pula boleh duduk kat bawah. Mesti dua khutbah. Dengan syarat. Dia kata sebut syarat. Syarat khutbah. Apa syarat khutbah? Hamdalah. Memuji Allah. Alhamdulillah. Selawat dan salam. Ittaqullah. Tiga tu je rukun. Tak payah baca panjang-panjang. Tiga je. Kalau cuba buat gitu. Patut sekali-sekala kena buat lah. Barulah orang tak, orang kecoh. Lepas tu semayang. Aku cakap, kamu tahu tak? Rukun sebenarnya tiga tu je. Baru tahu. Kalau nak suruh mari, nak kuliah seperti Jumaat, macam tak ada harapan. Subuh seperti Jumaat, mungkin boleh buat kot. Subuh macam Jumaat. Boleh tak? Kuliah macam Jumaat. Tak ada harapan. Jadi bila macam tu, macam mana nak buat? Buat sekali. Jadi dengan berapa, katalah 1,000 orang semayang, 1,000 orang dapat ilmu. Dengan dia buat macam mana? Naik. Tapi memang kecoh. Confirm masuk harian metro. Masuk berita hairan. Assalamualaikum. Duduk. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Duduk. Lepas tu duduk, baca doa ke? Bangun balik. Alhamdulillah. Allahumma salli, macam sama je. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dah. Tuan-tuan, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuba bayangkan. Lambat lagi makan cendol tu. Kena cendol tu, tengok agak-agak dekat luar macam mana. Menggelupur dia masuk. Lepas tu pakai-pakai tak, rupanya tu je yang wajib. Janganlah buat sebulan dua kali. Buatlah 10 tahun sekali, kurang-kurang. Yang tu je, aja je. Lepas tu jemaah akan memanggil je. Sama juga macam semahyang kan. Semahyang, imam, cuba buat jangan baca surah kat kali, dengan sengaja. Itu macam tadi lah, janganlah buat sebulan 4 kali. Memang kena terajang. Buatlah 10 tahun sekali. Masa nak pencin ke? Ini adalah kali terakhir saya jadi imam. Yeah? Buat terus macam tu. Tak ada komplain dah lepas pada tu. Supaya nak bagi tahu, mengaji. Tu je. Waladhalin, amin. Allahu akbar. Masbuk ke apa ni? Benda ni. Sudah, nak buat apa ni? Dimaafkan berapa rukun ni? Masa tu baru tahu nak mengaji masbuk. Aduh, lepas tu sama lah. Kena panggil Jabatan Agama Islam terus. Dan keduanya, syarat kedua. Jadi maknanya rukun khutbah tadi, hamdalah, muji Allah, selawat dan salam, pesan takwa, kita biasa ittaqullah lah. Dia sebenarnya bukan ittaqullah je, dia banyak lagi boleh. Cuma biasanya ittaqullah, lepas tu baca satu ayat Quran yang memberi faham, sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua, boleh pilih. Satu ayat Quran yang memberi faham. Tak faham tak boleh. Kul. Kul hu. Cukup lah. Tak boleh. Tak faham. Katakanlah dia. Tak faham. Dia kena bagi faham. Satu ayat Quran yang memberi faham. Lepas tu, pada khutbah yang kedua, sama juga. Khutbah yang kedua, alhamdulillah, puji Allah, selawat dan salam, pesan takwa, ittaqullah. Lepas tu, doa untuk muslimin muslimat. Itu dia punya syarat je, pendek. Yang lain-lain semua sunat. Dan keduanya bahawa jatuh ia di dalam berjemaah. Dan jikalau pada rakaat pertama sekalipun. Sekurang-kurang untuk dapat Jumaat, rakaat pertama. Bukan rakaat pertama. Sekurang-kurang untuk dapat Jumaat, mesti satu rakaat. Baru dapat Jumaat. Kalau tak dapat satu rakaat, penuh, tak dapat Jumaat. Sedangkan kita tahu, solat jemaah yang lain, dapat tayat akhir pun dah dapat dah Jumaat tu. Cuma masbuk tambah je lah nanti. Tapi Jumaat tidak. Jumaat mesti dapat satu rakaat penuh. Sama ada rakaat pertama. Dia kata ni. Jikalau pada rakaat pertama sekalipun.
sama ada rakaat pertama atau rakaat kedua. Tengok, dia kata menarik ni. Jikalau pada rakaat pertama sekalipun, macam mana dapat satu rakaat dengan imam, rakaat pertama imam? Maknanya mufarakah lah. Kalau dapat rakaat ke imam kedua, kita biasalah datang lambat, Allah dah sujud dah. Minta-minta lah rakaat pertama, minta-minta lah. Dia bangun, ah mujur rakaat baru rakaat pertama, ni adalah rakaat kedua, mujur. Maka maka dia pun, masih imam naik rakaat kedua, dia pun Allahu Akbar, dapat satu rakaat, rakaat kedua imam. Nanti imam salam tambah satu. Tak, dia kata bukan itu je, rakaat pertama pun boleh. Dapat dengan imam tu rakaat pertama. Imam rakaat pertama dia masuk. Imam rakaat kedua dia mufarakah. Boleh dapat Jumaat. Mufarakah semayang satu rakaat. Ni yang saya cerita dulu berlaku dekat apa? Jalan Raja Laut. Ada satu masjid situ. Kat polis. Dia pergi parking tengah-tengah tu. Tengah-tengah sebab dah komat. Dia pergi parking berselamba tengah-tengah. Jalan Raja Laut tahu. Kalau tidak, dia kata Jumaat lepas. Nak pusing tu, nak lalu kat jalan apa nama tu. Kat Sogo tu pusing balik dalam Masjid India tu. Jauh nak pusing naik kereta. Dia pun tengok tak ada, dah komat. La ilaha illallah. Imam dah start dah. Dia pun parking tengah-tengah jalan. Dengan selambanya dia masuk, cari agak-agak sebelah orang, semain tepi-tepi jalannya. Apa sejadah, takbir. Habis. Tengah sujud, rakaat pertama, tengah sujud, bunyi hon, orang pijik hon. Tak sedap duduk dah, memang dia dah tak ada orang lain dah. Naik je rakaat kedua, mufarakah lah. Mufarakah. Semain laju-laju. Baca Fatihah satu nafas. Ni bising, nak buat apa ni? Lepas tu pergi lah. Ini tak. Dia macam biasa. Tak boleh batal. Nak macam mana? Tak tahu nak buat. Tunggu lah. Imam pula baca panjang juga. Rakaat yang kedua tu baca panjang. Surah Munafikun tak silap. Panjang. Oh, memang. Yang ini pun tahulah orang tengah sembahyang. Sabarlah kejap. Tak tahulah bini nak bersalin ke apa ke. Kita pun benda bunyi kat dalam. Busing lah bunyi. Rupanya tu lah. Lepas habis salam tu je, senyap. Maksudnya, maknanya ada orang parking tengah jalan. Lepas tu baru tahu cerita. Saya cakap, mufarakah je lah. Pada rakaat yang kedua tu mufarakah. Bukan susah pun. Hendaklah keadaan niat berjemaah itu di dalam takbiratul ihram berserta ia dengan niat asal niat hingga sehingga pada hak imam. Dengan imam masa takbir tu, makmum tadi, dalam takbiratul ihram makmum, mesti ada niat makmum. Niat berjemaah. Mesti dalam takbir. Kita kata, memanglah nak niat makmuman dalam takbir. Itu orang, tok-tok nenek kita ajar dulu, mak-mak ayah kita ajar. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman. Sedangkan niat makmum dalam takbiratul ihram ya Allahu Akbar, itu tak wajib pada sembahyang-sembahyang fardu biasa ni. Tapi sembahyang Jumaat dia wajib. Masuk dalam takbir. Mesti dalam tu. Kalau sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, wajib niat makmum. Tapi bukan dalam takbir. Tapi bukan wajib niat dalam takbir. Niatlah kat mana-mana pun, dia antara dalam takbir sehingga sebelum dia rukuk. Sebelum makmum tadi rukuk, sebelum imam angkat kepala untuk intidal. Panjangkan masa untuk niat makmum. Tapi kita diajar dalam takbir dia orang. Memang buat dalam takbir lah. Baru dapat pahala jemaah. Cuma dari sudut hukum, nak niat makmuman tu luar takbir pun boleh. Luar tu maksud selepas takbir pun boleh. Tengah waladhalin makmum. Kat situ mari. Amin. Boleh. Tapi tak dapat pahala jemaah. Semayang-semayang lain lah. Tapi semayang Jumaat, jangan buat hal. Tak boleh. Dia mesti dalam takbir. Dalam takbiratul ihram. Yang ketiga, bahawa dikerjakan akan dia. Syarat yang ketiga untuk sah. Dikerjakan, dibuat semayang Jumaat tadi. Akan dia dan dua khutbahnya itu dalam waktu Zuhur. Mesti buat khutbah dalam Zuhur. Khutbah dalam Zuhur. Dan Jumaat juga buat dalam Zuhur. Maka tiada sah mengerjakan keduanya tadi. Khutbah. Kalau khutbah tu, kita buat awal sikit. Sebelum masuk Zuhur dah khutbah dah. Nanti kita semayang Jumaat je dalam Zuhur. Tak sah. Khutbah dan Zuhur mesti, khutbah dan Jumaat mesti buat dalam waktu Zuhur. Mengerjakan keduanya dahulu daripada masuk waktu Zuhur. Dan kemudian daripadanya. Tak sah. Ataupun dia baca khutbah Jumaat tadi waktu asar.
tak sah juga. Atau khutbah Jumaat, ya dalam waktu Zuhur, sembahyang Jumaat waktu Asar, tak sah juga. Kedua-duanya mesti dalam waktu Zuhur. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali, dia ada pendapat dalam mazhab Hanbali, dia boleh buat waktu Zuhur sembahyang Jumaat. Boleh. Mazhab Hanbali. Ada dua, dua tiga dalam mazhab Hanbali pun dua tiga pendapat. Antaranya yang boleh buat. Sebab tu ada hukum, bukan ada hukum, kita pernah dengar hukum, jika hari jika hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka tak payah sembahyang Jumaat. Dah dengar? Kan? Ha, tu silap faham. Silap faham mazhab lain tu. Bukan mazhab Syafi'i. Sebab mazhab lain, bila dia sembahyang raya waktu duha pada hari Jumaat, dia tak perlu dah sembahyang Jumaat. Sebab sembahyang bagi mereka untuk berkumpul tu seminggu mesti sekali pada hari Jumaat ni. Dia nak kumpul tu yang penting. Maka siapa yang sembahyang, siapa yang berkumpul sembahyang raya waktu duha tu, maka dia tak perlu berkumpul dah sekali lagi. Nak kumpul silakan, tapi tak wajiblah dia berkumpul sekali lagi untuk sembahyang Jumaat. Tak perlu lah. Tapi kena sembahyang Zuhur. Zuhur kena. Cuma mazhab lain, yang penting berkumpul tu, bukan sembahyang tu. Oleh kerana berkumpul tu pada waktu Zuhur, maka kenalah sembahyang Zuhur tu ganti Jumaat. Sekarang ni berkumpul dah, iaitu sembahyang raya. Dia panggil raya akbar kan? Hari raya akbar dia panggil. Hari raya, raya haji akbar. Alah hari haji lagi, akbar lagi. Maksudnya hari Jumaat jatuh. Mazhab Hanbali kenalah. Sebab dia bila sembahyang waktu duha, dia telah berkumpul. Maka dia tak wajib dah pergi sembahyang Jumaat. Dia wajib sembahyang Zuhur je kat rumah. Kita pun, ya. Ini ya. Padahal sembahyang Jumaat mesti dibuat. Mesti buat. Pada waktu Zuhur. Dan jika keluar waktu dahulu daripada salam, sekalian orang yang 40 wajib ditamankan Zuhur. Dan jika keluar dahulu daripada salam, sebelum salam, keluar waktu dah, habis waktu dah masuk asar. Sebelum salam tu, sebelum dia salam rakaat pertama ke, masa tahiyat ke, habis dah waktu, waktu Zuhur, dah masuk asar. Okay, sekalian orang 40 wajib ditamamkan Zuhur. Jika keluar, oh semua 40 orang, 40 orang, maksud yang mengesahkan Jumaat tadi, salam dia, bukan salam, ketika dah masuk asar, masih lagi tak salam. Dah masuk asar tapi masih lagi 40 orang tak salam. Sebab apa? Semayang lambat lah. Kita mungkin tak berlaku kot semayang lambat. Maka semua tadi tu, termasuklah orang yang mana-mana perempuan-perempuan yang semayang, yang tak wajib pun semayang juga, semua kena jadi 4. Maksudnya jadi Zuhur automatik. Dia tak boleh salam. Salam batal. Walaupun tengah tahiyat, fil alamin innaka ten masuk asar. Fil alamin. Majid sikit lagi. Kalau aku tak baca kamar solat Ibrahim kau salam, memang beres dah. Tahu suruh baca. Dah tahu lambat. Fil alamin innaka hami ten. Oh masuk. Imam tadi Allahu akbar. Hodoh, makmum apa hal pula tambah rakaat. Tambah. Jadi Zuhur tambah lagi 2. Siapa yang, kenapa? Sebab semua 40 tadi, semua 40 orang yang ada tu tak salam. Yang mana sebelum asar dah masuk, mereka masih lagi belum salam. Yang keempat, bahawa jangan, boleh habis ni. Bahawa jangan ada ia berbilang-bilang dalam satu negeri, dalam satu qaryah, melainkan kerana uzur. Dalam satu qaryah tak boleh buat 2 Jumaat. Kalau buat 2 Jumaat, 2 masjid, 2 Jumaat atau 2 masjid dalam satu qaryah, dia panggil, dalam kita dia panggil negeri. Kalau dalam negeri, jeng lah. Dalam Pahang je ada berapa ratus Jumaat kan? Jadi bukan negeri itu maksud negeri. Negeri itu maksud qaryah. Tapi ada juga yang kata negeri itu maksud daerah. Lagi jam. Jeng kereng. Dia mesti sembahyang Jumaat ni mesti ramai. Datang 10,000 orang, 15,000 orang macam tu. Ada. Masa macam ni juga. Kata daerah. Tapi bukan pendapat muktamad lah. Memang jam. Memang kalau itu real punya, sembahyang Jumaat real. Oh, memang kalau orang kafir tengok memang takut lah. Ush, datang berapa? 20,000 orang sembahyang Jumaat.
Sebab apa? Satu daerah. Satu daerah. Tapi itulah, ada kena datang. Yang duduk dekat tu pun duduk kosong je belakang. Sebelum PKP penuh. Lepas PKP je, kosong kat belakang. Eh, mana pergi? Tiba-tiba, berapa jauh ni? Nak pergi semayang Jumaat? 27 km. Sebab satu daerah. Tak ada harapan. Ni kalau kira ke Kuantan ni, yang duduk Sungai Ular, Cerating tu, mari. Mari kat Sultan Masjid Negeri. Contoh kan? Tak datang. 40 berapa kilometer? 40 kilometer. Peh. Nasib baiklah itu bukan muktamad. Muktamadnya qaryah. Qaryah pula siapa tentukan? Pemerintah. Melainkan kerana uzur. Eh, boleh juga buat dua lah. Dengan sebab uzur. Uzur syar'i lah. Bukan sakit ni, uzur. Seperti ketiadaan isi ni, seperti keadaan isi negeri itu banyak. Ramai orang sangat. Padahal masjidnya tiada. Masjid langsung tak ada. Atau masjid ada satu dua. Orang ramai. Boleh mengambil. Padahal masjid tiada, boleh mengambil akan dia. Tak muat. Tak muat masjid. Maka iaitu harus berbilang. Bilang atasnya kadar hajatnya. Atas kadar hajatnya. Bolehlah buat satu lagi. Ui, ramai orang ni. Sampai melimpas-limpas main sampai ke jalan raya. Okey, kita buat tiga masjid dekat-dekat. Ah, tak boleh. Sekadar hajat lah. Tak cukup berapa orang. Tak, yang tu berapa? Dalam 200 orang terlebih ni. Buat masjid yang 200. Ataupun buat masjid besar tak apalah. Tapi semayang kat situ 200 je lah. Jangan lebih pula. Macam tu. Okay. Dan sunat bagi orang yang hendak hadir. Habislah kat situ. Empat. Dan sunat bagi orang yang hendak hadir bagi semayang Jumaat. Orang nak pergi semayang Jumaat. Bahawa ia mandi dahulu daripada tergelincir matahari. Gelincir matahari. Dahulu tu sebelum. Sebelum gelincir matahari. Sebelum gelincir matahari. Untuk membersih dirinya. Dan membersih dirinya. Gelincir tu zawal. Maksudnya zuhur. Maknanya sunat mandi sebelum zuhur. Sebelum masuk zuhur tu sunat mandi. Bermula sunat mandi subuh. Subuh sampai zuhur sunat mandi. Mana-mana. Jadi bagi orang yang kerja, jika nak pergi semayang Jumaat, praktikal lah kalau nak mandi. Kalau ada tempat, mandi lah. Kalau cukup-cukup, kalau kata apa, lelaki apa, susah. Pergi kat masjid-masjid yang ada buat mandi, buka-buka-buka-buka baju, shower, niat mandi sunat Jumaat, pakailah balik, basah sikit, kejap je. Kena kipas besar tu, kering lah. Bukan mandi dengan baju-baju. Boleh lah kalau buat sunat. Tapi kalau tak praktikal ke, memang payah nak buat. Bila nak mandi? Masa nak pergi kerja lah. Rugi siapa tak mandi. Nak pergi kerja pukul 8? Nak pergi kerja pukul 8? Ha? Mandi pukul 8 tu. Niat mandi semayang Jumaat. Lepas tu gilalah kerja. Sebab dia boleh mandi daripada subuh sampai zuhur. Rugi. Padahal memang nak mandi pun. Ataupun masa nak pergi semayang subuh. Tapi dengan syarat dah masuk subuh lah. Kalau dia bangun awal, tak boleh juga. Kalau dia mandi juga, tak dapatlah mandi Jumaat. Sebelum subuh. Untuk bersih dirinya. Dan sunat pula baginya dan bagi dia dan bagi tiap-tiap manusia semua orang. Bukan. Tersalah. Dan memakai bawan. Pakai wangi-wangi. Sunat. Nak pergi tu. Dan bahu memakai kain putih. Sunat pakai baju putih. Apa-apalah semua-semua yang putih. Pada hari Jumaat. Satu-satunya sunat pergi masjid pakai warna putih adalah hari Jumaat. Selain daripada contoh nak pergi raya kan. Semayang raya, dia bukan sunat pakai baju putih. Dia sunat pakai baru. Tak kisah warna putih ke, warna hitam ke, warna apa ke, janji baru. Itu semayang raya. Kalau nak semayang minta hujan, isteri sunat pakai pakaian bekerja. Dia kerja askar, pakai askar. Kita boleh pakai pakaian boleh. Nurse pakai, nurse pula. Doktor pakai pakaian doktor. Jadi, tapi kalau semayang Jumaat, sunat pakai putih. Sunat. Putih semua. Dan sunat pula baginya dan bagi tiap-tiap manusia, semua orang yang datang tu, bahawa membaca mereka itu di malam hari Jumaat. Malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat. Itu dan malamnya. Hari Jumaat dan malamnya. Malam Jumaat dan hari siang Jumaat. Akan surah Al-Kahfi. Sunat baca surah Kahfi. Hari Jumaat, macam malam Jumaat tu, bermula maghrib, hari Khamis. Hari Khamis betul maghrib tu kan, masuk Jumaat. Terus esok, subuh esok, baca surah sajadah. Terus masa tu sunat lagi baca. Daripada maghrib semalam. Terus sunat sampai
kepada maghrib hari Jumaat tu, yang masuk hari Sabtu tu lah, maghrib Jumaat tu, 24 jam tu sunat baca surah Kahfi, sama ada direct habis ataupun berputus-putus pun tak apa, simpan sikit lah, petang sikit pun tak apa. Tak. Bukan 10 awal surah akhir, semua 10 awal surah akhir tu untuk amalan, supaya kalau Dajjal datang dapat terhindar daripada Dajjal. Maksudnya kita tak kena tak follow Dajjal. 10 awal 10 akhir. Ada riwayat kata 10 awal, ada riwayat kata 10 akhir je. Akhir sekali payah dua-dua ha? Kan? Sebab dua-dua riwayat ada 10 awal 10 akhir. Yang itu untuk mengelakkan ataupun untuk menjaga diri kita daripada fitnah Dajjal. Yang ini bukan. Ini bukan masalah. Ini sunat baca lah. Surah penuh. Dan bahawa membanyak-banyakkan di dalam keduanya daripada selawat atas Nabi. Kedua tu maksud siang malam tadi. Hari Jumaat, siang, Jumaat malam. Sunat banyakkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa jua sirah sekalipun. Apa jua sirah? Sirah ni apa jua... Apa cara bacaan kan? Ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Okey. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ataupun apa-apa sirah. Betul kata apa-apa sirah. Nak baca tafrijiyah ke? Selawat tafrijiyah. Nak baca apa-apa. Nak baca Fatih ke? Selawat Fatih. Ataupun nak baca macam tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ataupun apa-apa sirah sekalipun. Apa-apa jenis bacaan, jenis sebutan sekalipun, janji namanya selawat. Sunat memperbanyakkan pada hari Jumaat, siang dan malam. Oh, habis ringkas je. Pada menyatakan sembahyang dua hari raya. Oh, dua hari raya, dua gerhana matahari, gerhana bulan sembahyang minta hujan. Ui, direct disampur semua. Tapi dia ringkas je. Ini pun sekali baca. Dia tak detail kan? Lewat lah. Ada kelas lagi pada ni? Siapa nak join Kifayatul Muhtadi boleh? Kifayatul Muhtadi di Masjid Salahuddin Al-Ayubi 9.30 ataupun 9.45 bergantung pada perjalanan tu. Siapa nak join boleh setiap hari Jumaat 9.30, 9.45 malam. Ganti-ganti dengan Aqidatul Najin. Aqidatul Najin pun sama juga. Ganti kifayah. Lepas tu adalah jadual dia. Dua kali kifayah. Kifayatul Muhtadi, dua kali Aqidatul Najin. Aqidatul Najin tu buat akidah lah. Baru start. Aqidatul Najin baru dua kali, tiga kali baru start. Kifayah dah nak habis. dah ni lah. Kifayatul Muhtadi. Malam ni kifayah. Malam depan, gitulah. Jadi tangguh dululah. Allah, lewat. Nak jalan jauh lagi ni. Tasbih kafarah dan salat subuh.